ketemu lagi di Red Ujami Channel. Hari ini saya akan coba sebelah mie pelapor. Semoga mantap. Pesan yang sudah datang, kita review makanannya guys. Di sini ada sosis, ada cumi-cumi, ada bakso, ada otak-otak, dan juga ada ceker guys ya. Kita aduk-aduk supaya merata, supaya pedasnya meresap guys. Namanya juga mie pelakor, seblak mie pelakor, pasti rasanya pedas kayak pelakor. Tapi ingat, ini cuma makanan ya guys, jangan ditiru di rumah guys. Oke, selamat makan. Bismillahirrahmanirrahim. Pedasnya terasa banget guys. Kita coba kotak-kotaknya guys. Mantap lah. Aduk-aduk. Masih panas ya guys. Ada juga ayam guys, bukan cuma ceker, ayamnya juga ada guys. Ini paket komplit ya guys. Yang tadinya lapar jadi mantap guys, cocok buat yang lapar-lapar. Guys, ini es oyen ya. Saya pesan pendamping dari seblak mie pelakor, cocok rupanya dengan minum es oyen. Di sini ada apa ini? Pacar. Ada nangka, ada kelapa muda. Di sini ada alpukat. Tambah santan susu, tambah es, kita cicip ya guys. Mantap, manisnya pas, jadi nggak enek guys. Kita coba sama nangka dan alpukat guys. Cocok kalau dengan seblak. Tanggung guys, kita habiskan seblaknya. Thank you.
Ais, oh iya. Perpaduan buah dan esnya itu mantap kan. Kelapa. Kali-kali kita sedot guys. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.